barang Easy Way, e-scooter yang diimport daripada China, menunggu hampir sebulan. Okay, walaupun kotak dia ada macam pulak sikit, tapi jawablah yang lain apa. Okay, kotak dia sekejap lagi kita akan buka kotak ni macam mana rupa dalam. Okey, sekarang kita tengok dalam dia. Dalam dia tengok satu-satu. First sekali, okey, ini apa? Tengok apa dia benda ni, benda apa dalam ni. Okey, ini dia punya tools. Ini barang-barang cuma kunci basikal, screwdriver, Allen key, penutup apa ni, spanner, Allen key lagi. Lepas tu dia ada dia punya manual book dia. Ni barang dia. Okey, manual book. Okey. Tu dia ada charger dia. Yeah. Charger ke charger biasa tu tak tahu. Ini yang dalam kotak ni. Okey, ni tools yang dalam kotak ni. Ni macam dia punya tools dia. Okey. Dan kita tengok ni basikal dia. Right. Okey, dia ada kasi sekali bag dan free pump basikal. Ni bag ni mungkin yang bag ni duduk dekat depan handle dia. Kita tengok dia punya bike dia. Oh, okay. Agak berat bike dia. Okay. Ini dia punya bike. Bike dia. Okay. Ini bike. Dia ada tongkat. Okay. Lagi dalam kotak ni ada dia punya stick dia. Cik dia dah ada lampu belakang, lampu ni hidup ataupun reflektor je. Okey, emas, mantap. Okey, ni tempat sangkut dia punya ni macam ni, sangkut punya beg dia. Okey, dalam ni lagi, okey, kosong. Tak ada apa dah. Okey. Ini barang yang ada dalam inbox. Ini dia punya handle. Handle je. Okey, sekarang nak buka. Dia punya plastik-plastik ni semua dia. Nanti dia. Tengok ke mana keadaan barang ni. Kita kira buka plastik dia. Dari plastik ni. Wow, ini color betul ikut dia punya spek. Okay, ini dia. Dan ada keluar dia ni. Okay, so ada dia punya cover plastik ni. Okay, dia ada kunci. Dan dia ada dia punya apa ni, apa benda nama dah. Okey, pasti dia masuk ke yang dia punya. Sekejap dia. Okey, dia mantap lah. Pasti dia pelai macam ni. Okay. Masuk ke situ terus. Lampu dia ni kan. Okey, lepas tu ni dia punya seat. Seat yang belakang ni sama. Okey, ni dia lah.
sini. Kita masuk ke sini. Okey. Nah, kita pergi ke kunci. Okey. Kita pergi review sikit full. Okay, saya akan gunakan saya punya kamera gimbal saya ni. Okay, full review, dia ada lampu, tayar dia pun memang okay, cantik. Okay, dan ini dia punya switch. Ni switch. Okay, kita tengok dia punya switch. Switch ni switch lampu, switch horn. Okay, lepas tu kita boleh on, kita cuba on sekali. Wow, battery full. Ini kita cuba tengok lampu. Okey, sini lampu menyala ya. Menyala kan. Okey. Lepas tu kita try tengok dia punya. Untuk off lampu dia. Okay, kita tak on dia. Ha, dia ada horn. And then kita tengok dia lampu belakang. Kita tarik brake ni ada lampu tak? Wow, perfect. Last kali kita cuba rem sekali. Okey, ya. Eh? So, this one is battery indicator dia. Ni macam ni full throttle. Tak, kalau kita pusing. Okey. Ya, yeah, semua dalam keadaan baik. Semua dalam keadaan baik. Oh, dia ada suspension macam yang kita sangkakan tu. Color dia cantik semua sekali. Mungkin dan bakul ni saya pun tak pasti yang ni mungkin tak tahu lah macam mana nak pasang. Alright. That's all. Memang terbaik dengan harga yang mampu milik.